Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alan salah, hayya 'alan salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, lahirnya manusia di dunia ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dijadikan sebaik-baik kejadian. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul Azim. Surah At-Tin ayat 4. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan manusia di dalam bentuk sebaik-baik kejadian. Saudara dan saudari sekalian, manusia pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah. Jadi sekalian manusia itu berasal dari tanah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu kullukum min Adam wa Adam min turab." Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, semua manusia berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah. Kewujudan Allah yang Maha Bijaksana dapat dilihat
daripada keunikan makhluk yang dijadikan, contohnya manusia. Ustazah, bagaimana proses kejadian manusia menurut Al-Quran? Ayuni, kita harus rajin mengkaji, menyelidik isi Al-Quran itu. Tentang proses kejadian manusia itu, cuba Ayuni lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم سورة المؤمنون آيات 12 hingga 14. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami baluti tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah Allah itu merupakan sebaik-baik pencipta yang maha agung. Kesempurnaan peringkat-peringkat proses kejadian manusia membuktikan bahawa Allah Maha Berkuasa dan Bijaksana. Ustazah, bagaimana dengan roh? Setelah manusia itu cukup sifat, lalu Allah meniupkan roh, lalu hiduplah dia. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون صدق الله العظيم سورة الروم آيات 20. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaannya, yakni menghidupkan kamu semula, bahwa dia menciptakan kamu daripada tanah. Setelah sempurna sahaja peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Mari kita melihat apa pula pendapat ahli sains tentang proses kejadian manusia bersama kita Dr. Anisah Jalaluddin, pakar sakit puan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kejadian manusia mempunyai empat peringkat, iaitu peringkat pertama adalah peringkat persediaan, di mana dalam bahasa saintifik kita panggil gametogenesis. Peringkat kedua adalah peringkat fertilisasi. Peringkat ketiga, pembentukan embryo, dan peringkat keempat adalah pembentukan fetus ataupun janin. Kita pergi kepada peringkat pertama, iaitu peringkat nutfah. Itu peringkat ovum dan sperma. Ia telah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran dalam surah As-Sajdah, yang bermaksud yang meniupkan tiap-tiap sesatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu air benih yang sedikit dipandang orang. Itu ayat 7 hingga 8. Peringkat fertilisasi ini di dalam ayat Quran telah menyebut dipanggil nutfah al-amshaj. Ia dijelaskan oleh Allah di dalam Quran dalam ayat al-insan, bermaksud sesungguhnya kami aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari setitis mani yang bercampur dari pati benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya itu dengan perintah dan larangan. Oleh itu, maka kami jadikan dia keadaan mendengar dan melihat, iaitu ayat 2. Itu adalah menerangkan mengenai fertilisasi. Peringkat ketiga itu ialah peringkat alaqah. Kalau kita bandingkan perkataan alaqah tu, kita bandingkan dengan saintifik, itu peringkat blastosis.
Dijelaskan juga oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat Al-Hajj, ayat yang kelima. Bermaksud, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setiap mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan juga tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan bahasa asuh kami, kamu sampailah kepada kedewasaan. Peringkat keempat, iaitu peringkat mudhah. Mudhah bermakna segumpal darah yang digigit ataupun dikunyah. Kalau kita lihat penterjemahan oleh Yusuf Ali, beliau memilih perkataan segumpal daging di mana tidak menggambarkan dengan tepat perkataan mudghah. Muhammad Ashad menterjemahkan perkataan segumpal daging yang dikunyah. Perkataan mudghah ini terdapat dua kali disebut di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat pembentukan semasa 40 hari, iaitu pembentukan di peringkat embrio, pada masa 40 hari ini saiz embrio telah kecil. Lebih kurang 2 mm. Kalau kita tengok melalui mikroskop, bentuk embrio ini seperti bentuk sesuatu daging dikunyah. Bermakna, kalau kita contoh kita ambil, kita nak tengok macam mana bentuk embrio ini, kita ambil plastisin. Kita masuk ke dalam mulut dan kita gigit. Bila kita keluarkan, kita akan lihat bekas-bekas gigitan. Itu berbentuk C. Kalau kita lihat embrio tu yang melekat di dinding rahim, semacam itulah bentuk dia, apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Peringkat yang kelima adalah peringkat pembentukan tulang dan daging. Pada peringkat ini juga terbentuk saraf tunjang, di mana saraf tunjang berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh tulang. Kemudian tulang ini ditutupi oleh otot-otot ataupun daging dan kemudian dilapisi oleh kulit. Ini memang bertepatan apa yang digambarkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-13. Iaitu bermaksud, kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Nampak turutan dia adalah bertepatan dengan apa yang didapati yang dalam pengajian embriologi ataupun dari sertifik pembentukan manusia. Anggota tangan muncul pada minggu kelima dan anggota kaki pula mula terbentuk pada minggu keenam. Peringkat embrio adalah satu peringkat yang penting di mana pada peringkat ini terbentuklah organ-organ ataupun anggota-anggota yang penting di dalam tubuh manusia. Peringkat embrio adalah sehingga minggu ke-8, daripada hari pertama hingga minggu ke-8. Okay. Pada minggu yang ke-6, sistem pendengaran, penglihatan, tulang, daging terbentuk dan juga sistem pembiakan sama ada terbentuknya ovari ataupun testis. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT mengutuskan malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa ketika, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa darah beku. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa seketul daging. Apabila Allah SWT membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan. Celaka atau bahagia. Bagaimana rezekinya serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat semasa dalam perut ibunya lagi. Kalau kita lihat dari segi saintifik, pembentukan mudhah ialah pada hari yang ke-40. Iaitu semasa dalam lingkungan embryogenesis ini. Tuhan telah menentukan jantina seseorang manusia itu. Ini begitu tepat
dalam digambarkan oleh Al-Quran dan serta hadis Nabi. Peringkat yang terakhir ialah peringkat pembentukan fetus ataupun kita panggil peringkat pembentukan janin. Pada peringkat pembentukan fetus ini, kebanyakan kita, external karakteristik ataupun anggota-anggota telah kelihatan. Pembentukan fetus ini bermula selepas peringkat embrio, maknanya start pada minggu yang ke-9 hingga lahirnya seorang bayi tersebut. Seseorang wanita, jangka masa kandungan adalah selama 266 hari ataupun 38 minggu dikira dari hari fertilisasi berlaku tadi. Dari hari yang ke-9 minggu hingga lahirnya bayi, perubahan yang berlaku adalah organ-organ mula terbentuk sempurna dan juga berlaku pembesaran. Pada minggu ke-9, kita akan lihat mata janin atau fetus tersebut tertutup. Kepala dia menjadi bulat dan alat kelamin belum boleh dikenal pasti secara mata kasar. Tetapi di dalam tubuh telah dikenal pasti. Dan juga usus berada di dalam tali pusat. Pada minggu yang ke-9, besarnya janin ialah sepanjang 5 cm. Pada minggu ke-10, usus berada di dalam abdomen dan kuku jari tangan terbentuk. Minggu yang ke-12, seks mula boleh dikenal pasti sama ada lelaki ataupun perempuan. Minggu yang ke-14, kepala menjadi tegak. Sebelum ni kalau kita lihat embrio, dia berbentuk seperti membongkok, seperti manusia sedang sujud. Kemudian minggu yang ke-14 ni kepala mula menjadi tegak. Anggota kaki lengkap terbentuk. Minggu yang ke-16, telinga mula kelihatan terkeluar pada kepala. Dan minggu ke-18, kuku jari kaki terbentuk. Minggu ke-20, panjang bayi tersebut ialah 19 cm. Rambut dan bulu di badan kelihatan. Minggu yang ke-26, mata separuh terbuka dan bulu mata terbentuk. Minggu yang ke-28, mata terbentuk penuh, kulit kurang menjadi kedut. Pada asalnya kulit janin itu berkedut-kedut dan juga warna jelas, boleh nampak salur darah di bawah permukaan kulit tersebut. Pada minggu yang ke-32, itu kuku, jari kuku memanjang sampai ke hujung jari. Begitu juga minggu ke-36 dan 38 telah sempurna semua anggota dan sistem bayi tersebut dan bayi telah sedia untuk dilahirkan. Berat bayi kalau kita tengok sampai minggu telah ke-8 ialah kebanyakan bayi ialah berat sekitar 3 hingga 3.4 kilo. Berdasarkan kepahaman tentang kejadian manusia, ia adalah sesuatu keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa agung kekuasaannya. Kita sebagai manusia wajib bersyukur. Kita dijadikan sebaik-baik kejadian berbanding dengan makhluk Allah yang lain. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. Timang tinggi-tinggi, tinggi sampai cucur atap. Belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Fikir, fikir, subhanallah, cantiknya, ceria sekali. Itulah hakikat sebuah kehidupan di alam ini. Tanyalah diri kita sendiri, setakat manakah kita telah mensyukuri nikmat yang telah kita rasai. Bersama berteguh iman sejati kepadamu.